Selanjutnya ini ada warga RT29, Kelurahan Payo Lebar, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria parubaya di dalam rumahnya nih. Mayat pria tersebut ditemukan membusuk dan diduga sudah meninggal seminggu yang lalu, Lur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana pantauannya? Kita tengok sama-sama di pantauan Bang Jack. Senin 26 September 2022 malam, warga RT29 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Celutung, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria parubaya di sebuah rumah. Identitas pria tersebut diketahui bernama Nur Akyar, 53 tahun. Kapolsek Celutung Ibtu Al-Imro mengatakan penemuan mayat berawal dari kecurigaan keluarga pria tersebut yang tidak ada kabar sejak seminggu terakhir. Kemudian setelah dicek di rumahnya, korban sudah meninggal dunia tergeletak di lantai rumah. Ibtu Imro menjelaskan bahwa seminggu sebelum ditemukan tewas, seorang warga sempat bertemu korban dan tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Nur Akyar diduga meninggal dunia karena riwayat sakit asam lambung. Kemungkinan besar karena menurut keluarganya ada riwayat sakit lambung, diduga wajar karena sakit. Karena di lokasi kemudian di tubuh juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Setelah dievakuasi, mayat pria tersebut diserahkan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.